Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Ini adalah alat yang wajib ada pada teknisi, yang mana alat ini berupa solder. Nah, ini wajib ada sahabat jika Anda seorang teknisi, karena alat ini digunakan untuk menyolder komponen. Nah, apa jadinya alat ini jika rusak? Nah, jika alat ini rusak, kita akan kehilangan pekerjaan, sahabat. Mau tidak mau, kita harus membelinya dengan yang baru. Nah, di video kali ini saya akan membuat alat ini atau solder ini untuk supaya canggih. Dengan demikian, kita tidak kewalahan, sahabat. Ketika solder kita rusak, kita langsung tahu di mana rusaknya. Dengan menambahkan satu buah komponen, solder ini menjadi canggih, sahabat. Nah, jika Anda mempunyai solder seperti ini adalah solder biasa. Nah, lihat. Anda wajib menambahkan komponen di dalamnya ini, sahabat. Oke, baik. Nah, sebelumnya kita buka dulu solder ini, sahabat. Nah, kita buka seperti ini. Bautnya atau murnya ada 3. Pasti Anda mempunyai solder. Karena jika teknisi tidak mempunyai solder, maka itu namanya teknisi abal-abal, sahabat. Masa seorang teknisi tidak mempunyai solder? Dan pasti pernah mengalami kerusakan solder, itu sudah pasti, sahabat. Nah, kita buka seperti ini. Lihat seperti ini di dalamnya. Nah, ya sahabat, inilah penampakannya. Nah, kemudian, nah di sini saya sudah menambahkan satu buah dioda, sahabat, untuk pengaman solder saya. Dan saya akan menambahkan satu alat lagi. Nah, sebelumnya ini kita lubangi dulu, sahabat. Kita lubangi. Nah, kita lubangi pakai solder juga, sahabat. Ini namanya jeruk makan jeruk, solder makan solder. Nah, kita lubangi di sini. Nah, seperti ini, sahabat. Perhatikan. Sudah berlubang. Nah, kemudian kita ambil alatnya, sahabat. Nah, adapun alatnya seperti ini. Nah, ini adalah bekas lampu setrika. Nah, apa fungsi alat ini jika kita pasang di solder? Oke, baik. Saya akan pasang dulu, sahabat. Sebelumnya kita rapikan dulu ini. Nah. Kemudian kita pasang di sini, sahabat. Nah, di sini perhatikan, yang mana alat ini sangat berguna, sahabat, jika kita pasang di solder. Nah, kita masukkan ke kabel jalur AC-nya. Nah, jalur AC, sahabat. Nah, kemudian jalur AC satu lagi. Nah, di sini ya, sahabat. Nah, lalu kita tarik isolatornya atau isolasi bannya supaya tidak kongslet. Nah, seperti ini, sahabat, perhatikan. Nah, kemudian kita pasang di solder. Saya akan beritahukan fungsinya nanti. Nah, di sini ada knobnya, sahabat. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita tutup. Nah, ini lubangnya tadi, perhatikan. Nah, kemudian kita kunci, sahabat. Kita pasang murnya. Dengan memasang alat tadi, solder kita jadi canggih, sahabat. Canggih sekali. Bisa mendeteksi arus listrik, apakah ada atau tidak. Dengan solder ini mendeteksi listrik, kita jadi mudah untuk mencari kerusakan solder ini, sahabat.
Nah, karena sudah mempunyai lampu indikator yang kita buat. Nah, ini adalah sebagai lampu indikatornya, sahabat. Nah, kita tes. Oke, baik. Nah, di sini saya ada colokan listrik, yang mana pada umumnya solder ini dicolok ke listrik, sahabat, supaya solder ini panas. Nah, saya akan colokkan. Nah, kita tunggu beberapa saat apakah solder ini akan panas. Nah, tidak panas, sahabat. Sementara sudah ada sekitar kurang lebih 30 detik. Nah, kita tunggu sampai 1 menit. Nah, tidak panas juga. Nah, pantasan tidak panas, sahabat. Lampu indikatornya tidak hidup. Dan ternyata dicolokan stop kontak ini tidak ada listriknya, sahabat. Nah, coba saya perbaiki dulu colokannya ini. Nah, disinilah kecanggihannya, sahabat. Solder ini bisa mendeteksi apakah ada arus listrik di stop kontak ini. Nah, saya perbaiki dulu sebentar. Nah, setelah stop kontak saya perbaiki, lalu kita tes solder tadi, sahabat. Perhatikan apakah ada arus listrik di sini ataukah soldernya tadi yang rusak. Nah, perhatikan, saya colokkan. Nah, hidup lampu indikatornya. Artinya solder ini sudah canggih, sahabat. Sudah bisa mendeteksi arus listrik yang ada di stop kontak ini. Dengan demikian, solder ini akan panas, sahabat. Yang mana banyak yang tidak tahu cara ini. Setelah tahu, pasti semua membuat lampu indikator di soldernya seperti ini. Perhatikan, sahabat. Mantap dan canggih. Nah, kita tahu apakah kabel solder ini ada arus listriknya ataukah putus. Nah, lihat. Nah, setelah kita colokkan, maka solder ini akan panas. Kita tes, sahabat, apakah sudah panas. Sementara tadi tidak, karena lampu indikatornya tidak hidup. Dan kita tidak tahu kerusakan ada di mana. Dengan lampu indikator ini, kita tahu kerusakannya, sahabat, ada di stop kontak. Nah, lihat soldernya. Nah, sudah panas, sahabat. Canggih. Tidak repot-repot lagi mencari kerusakan solder. Yang mana kita sering membongkar solder jika tidak panas. Kita tidak tahu apakah di stop kontak ini ada listriknya atau tidak. Nah, dengan cara ini kita jadi tahu, sahabat. Dan solder pun menjadi panas. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya, saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa, kritik, saran, atau komentar, silakan tulis di kolom komentar, dan salam kreatif.